Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya. Ayah bunda sekalian, terima kasih pada pagi hari ini Sabtu 24 Agustus kembali kita bisa bersilaturahim di sekolah yang kita cintai. Alhamdulillah. Pertemuan kali ini adalah rangka pertama kita melihat hasil tryout pertama anak-anak kita. Insyaallah dengan segala usaha anak-anak kita patut hargai. Hari ini keluar result hasil mereka. Ayah bunda, yang pertama harus kita sikapi adalah berikan apresiasi terbaik buat mereka. Berikan mereka senyuman bahwa ayah bunda mensupport apapun hasil mereka dapatkan. Ingat, ini tryout pertama ayah bunda. Masih ada tryout yang lainnya. Tryout internal dan eksternal. Bahkan nanti ada pra dan UM. Nah, dalam step pertama ini, tentu anak-anak punya pengalaman yang baru, semangat yang baru, dan ide-ide yang baru. Nah, kali ini saya juga mohon maaf, kebetulan saya bersama Pak Muzakir, Pak Dede akan mengikuti pelatihan roadmap kepemimpinan sekolah unggulan selama 3 hari di Sidoarjo, mulai hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Nah, mohon doanya, mudah-mudahan training ini bermanfaat buat sekolah kita, buat mengembangkan potensi dari kita. Salam semangat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.